Bila kalian menginginkan CC Yama NMAX kalau kalian menjadi 195 CC, kalian wajib persiapkan piston dan boring dengan ukuran. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pelek Project. Oke guys, di sini kita akan spill paket bore up Yamaha NMAX All dengan CC 195 CC ya. Apa aja sih part-part yang harus wajib kalian siapkan? Oke. Beberapa part yang wajib kalian siapkan untuk meningkatkan CC Yamaha NMAX All kalian, kita akan spill bersama-sama ya. Di samping saya sudah ada beberapa part yang akan kita pasang nanti. Di sini bila kalian menginginkan CC Yamaha NMAX All kalian menjadi 195 CC, kalian wajib persiapkan piston dan boring dengan ukuran 63 mili ya. Untuk mereknya bebas, yang jelas kualitas diwajibkan nomor satu ya. Di sini ada produk TDR dengan boring tipe seramik ya, ukuran 63 mili. Terus kalian juga wajib siapkan throttle body ya. Throttle body ini berfungsi untuk pencampuran udara dan bahan bakar ya, agar bisa terbakar sempurna di ruang bakar. Kalian juga wajib siapkan throttle body dengan ukuran 32 atau 34. Di sini kita sudah siapkan ukuran 34 mili. Terus part yang pendukung lainnya, injektor wajib ya. Injektor wajib kalian tingkatkan lagi lubang injektornya. Kita gunakan lubang injektor dengan 10 hole ya, produk ATC. Di sini kita gunakan produk bermacam-macam ya, sesuai ya, sesuai racikan mekanik lah ya, bebas untuk produk-produknya. Terus noken asnya tipe TDR 03 ya. Setelah menggunakan TB ukuran 34, kalian wajib rubah velocity-nya ya. Kalian wajib ganti karena velocity bawaan standarnya itu ukurannya kecil ya, 28. Jadi kalian wajib ganti juga velocity-nya dengan produk racing yang sudah tersedia di aftermarket banyak. Ini kita gunakan produk BRT. Oke, untuk biaya-biayanya sendiri lumayan ya. Mungkin sekitar 4 jutaan budget untuk menaikkan CC dari 155 CC menjadi 195 CC. Jangan lupa porting polish juga, clap in egg diperbaiki lagi jalurnya agar hasilnya maksimal. Mungkin itu aja informasi dari saya buat kalian yang sedang bingung apa aja sih part-part yang harus disiapkan bila kalian menginginkan Yamaha NMAX kalian menjadi 195 CC. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan konten-konten yang sangat bermanfaat khususnya menangani permasalahan Yamaha injeksi. Jangan lupa guys yang belum mendukung channel saya, tekan tombol subreknya. Jangan lupa juga kalau berjumpa dengan saya. Salam gaspol. Berapa menit guys?